Yamanin ibu, mentak entahlah HP. Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Zaman ini ya Allah, pergi sekolah balik ke 4, ngeles ini masih bengak. Laki dinjuk bini, bini mati rebut. Dinjuk mainan harta, harta hilang rebut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati itulah. Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita ni. Bukan nunggu kaya. Lah tua. Tanganlah tiga kali, gentaklah ding. Nganu kelapa. Lum berduit. Mata tebok lah, miring sebelah, tak boleh. Apa dia? Batok kelapa. Nganu kelapa. Malah berduit aku. Enteng jek lugu biji mata perasi. Ha terkicik. Panjingok tangan belai galau. Nak ngarep berduit tak nguntap. Nah, yang ditunggu nguntap tak nguntap senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik. Dinjuk mainan dengan ganteng. Dinjuk mainan galau dengan mobil, dengan rumah, dengan jak. Ini mainan galau. Supaya lepo. Main masaan, tahu-tahu lah maghrib. Main ibu anak, ibu anakan, main masaan dari kecil bingen. Ha? Nak kemana? Mainin bahasa Indonesia. Nak melok enggak? Awak jadi bapak eh, aku jadi mak yo. Nah, nak kemana? Nak nyusui ya? Iya, bung plembang, udah main plembang, main. Mako itu ibu, zaman bingen, kita ni cerdas-cerdas otak. Karena siang main ni nang, ngetak-tak main ni, main. Jam tak-tak main. Mandi, ngebo, jalan tu. Gawiku, jam 2 mulai, ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tu, mandi, jajak pukul 5. Tegak ayah pucuk. Galengan uya tu. Nak naik tak? Baiklah, baju balik. Rai teh hitam. Cuman pajak berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah, lah kelandasnya berjelentum dan teruntum. Lepo pikiran. Malam kek sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekupan. Main pantak lele. Yang belah sana main ye-ye. Jadi lepo otak ni. Zaman ini bu, metak entah oleh HP. Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Hah? Iyo. Katik geradak kan. Aku tu ngoceh lah bu. Lagi sekolah dulu. Pacak be bu, ngejo ke melok jualan tu nah. Jualan pagi jadi, jual siang jadi. Siang jual es bombon. Ada es cekelan pakai kayu yang es lili, lilin. Yang cap macam kuro-kuro, macam mobil. Ana nyual. Sore gek jual pempek, gek jual pisang. Pacak ngewangi bibian nganteri mak. Nitip sana ngembek juga pacak. Sekolah jadi weh. Zaman ini ya Allah, pergi sekolah balik ke 4, ngeles ini masih bengak. Azka tu bu, anak kami Azka kelas 2 baru. Nak naik kelas 3. Pelajaran ni bu. Jadi umaknya lah nggak ngewangi belajar di rumah. Pelajaran yang dinjuk pelajaran tu budak belum belajar. Inilah zaman gila. Pening yang jadi guru zaman ini. Ya tidak. Yang tanyalah dengan mantan guru-guru lama dulu. Kalau dulu bu budaklah dipelajari, dites pelajaran tu masuk dah. Jadi waktu nak ngisi itulah terbayang. Oh iya ni tadi ibu ngomong eh. Ini gurunya lagi belum menguasai.
Zaman sekolah dulu masuk guru kelas, anak-anak buka buku Indonesia halaman sekian baca itu. Lah tahu dia pelajaran umur hidup dia guru kelas. Pelajaran agama, matematika, IPS lah masuk di otak dia. Karena umur hidup buku siko itulah. Budaknya pintar yang jadi gubernur, jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 kalau. Jadi uang berhasil. Zaman ini nah. Pagi tadi muka HP ada uang ngirim video. Video apa dia tuh? Scan apa dia? Pokoknya ada satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betino tapi lanang. LGBT, Bu. Nah. Jadi budak didodokkan di kursi. Kamu mau jadi begini? Bisa, kamu harus menguasai nyanyi ini. Bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betino, sebalik betino. Jadi akhirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi semakin hari, Bu, semakin berat perjuangan. Nah, jadi walhasil ala kulli hal, balik mainan tadi, Bu, inilah ngelalaikan manusia. Nah, jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini, dilalaikan dengan harta lupa, dengan jabatan lupa, akhirnya sampai waktu. Nah, sampai waktu. Kita pacak, Bu, pacak kalau di budi ke. Hidung cepek disuntik. Dagu agak libal kecil ke. Mak kodong kokosan. Ku perhati ke ibu, wong-wong yang nyuntik rai, ujungnya rai yang sama kalau. Poati itu, Ibu, poati. Berkali-kali ngomong di TV, jangan disuntik muka kamu. Saya menyesal. Ayah mah kagak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini aneh ngeluarin uang mah puluhan juta udah, enggak bisa dibenerin. Kalau enggak makan obat kan enggak kayak gini muka aneh. Dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan poati bukan main. Ini melo suntik. Sudah terima lah. Nah inilah, kita tidak suntik rai macam-macam bentuk. Wong yang nyuntik rai jadinya kumpul lah sama adik-beradik. Ya. Mak adik-beradik. Mak keben siko. Nah. Sudah terima lah mana yang ada. Di dempo itu, Bu, tertulis di salon para lampu abang. Sulam bibir 150. Habis anak disulam. Bukan jaget streaming. Kalau streaming gambar mobil, gambar mawar, baby nak sulam. Sudah, menabai kalau gigit, nanda sudah. Baby tebal buat nyicip cukur. Sudah nak, penting ada baby. Juara Allah buang baby, gigi menyongol lah. Mengapa lah kamu? Banyak kan manusia ni imannya berlari. Ya Allah. Mako itu, Ibu, pergaulan ini ngusak nian. Mako nak pacak-pacak bergaulin. Yalah, Bu, maaf ngomong, ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu, ya. Ada juga galak ngisi. Oh, malah dengar ke ngomong ken harta Allah ya Rob. Silu. Hilang bedeng dua. Ses dari mana? Saya baru pulang. Bawalah tas-tas ini. Berapa harganya? Ya Allah, tak nyangka kita, ya. Mahal juga rupanya. Oh, Cek Mas, mahal. Mahal paling 200 juta. Mas. Hah? Wah Allah, wah akbar. Waya-waya tas 100 juta. Allah. Kita ngok kantong aso jadilah. Penting isinya. Biar di jiwa aso itu kalau isinya cek, berego. Bingen nak.
gerobok bari ni lah. Ni kan, nara duit nyelap ke sini lah. Nah, lepih bari lah. Ay, man ponjen saro je. Lepih bari lah. Nah. Allah. Jadi baik. Wacek-wacek nyai bingen. Punya bedeng, punya rumah. Ya Allah. Tak pula ada isi tas tu. Tak pula ada isi. Action baik. Paling tisu yang 5,000 tu dah. Iko, itulah buat ngelapin popo pengger ini. Ya Allah Rabbi Tuhan. Uji-uji Nabi itulah tadi. Kalau kita bergaul dengan orang berduit, ujungnya cinta dunia.